Baik, berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Ini drone murah berikutnya yang akan saya unboxing. Harganya kalau mau tahu ini harga sekitar 105.000 ya, 105.000 tapi sudah dapat drone. Penasaran ya, drone-nya seperti apa kok bisa murah banget? Ya, kita coba unboxing aja. Oke, saya siapkan. Wow, pisaunya saya langsung robek ya. 105.000 dapat drone. Ini dia setelah dibuka kemasannya, jadi seperti ini ya tampilan box dari drone CX10. CX10 4 channel dan ini ada fitur-fitur yang bisa dilihat ya di sini. Kemasannya full plastik. Unik ya. Tadinya saya pikir isinya ada beberapa drone ya, ternyata cuma satu drone. Dan saya terima kasih informasi drone ini dari channel Darkum TV ya. Oke, terima kasih informasinya dan saya coba beli drone-nya dengan harga yang sangat murah, hanya 105.000. Oke, terima kasih Darkum TV ya. Dan berikut kita coba buka aja box-nya. Nah, ini enggak di ini ya. Langsung tarik aja deh. Wow, oke, plastik keras ya, kosong ya. Nah, yang akan kita dapatkan ini dia remote controlnya yang mungil banget, kecil ya, tapi bahannya bagus nih. Terus ada manual user manual atau pengguna ya. Nah, ini harus dibaca juga nanti. Dan oh, ini ada tools yang kecil-kecil ya, dibongkar habis biar ketahuan. Ada charger warnanya kuning, portnya untuknya USB standar ya, dan port untuk ke baterainya seperti ini. Saya perjelas ya. Nah, dan ada 4 baling-baling cadangan. Ya, oke, ini dia. Lumayan kalau hilang baling-baling, lumayan harganya ya, walaupun segini tapi lumayan. Ada 4 ya. Baling-baling cadangan warna putih. Yang terakhir drone-nya sendiri ini, oke, selesai ya. Oh, diikat pakai kawat ternyata. Kita bongkar. Kemasannya unik sih menurut saya. Ini dia drone-nya, nano drone ya, dengan ukuran yang sangat kecil. Ini hampir sama drone ukurannya dan desainnya hampir sama dengan drone SBGO ya. Oke, mantap ya. Ya, ini yang kita dapatkan. Dan satu lagi, lupa, kawat, bonus kawat ya. Nah, ini yang akan kita dapatkan dari paket drone CX10 ya. Saya akan sedikit membahas tentang fitur yang ada di remote CX10 ya. Nah, dari segi desainnya, oke, bahannya sih lumayan bagus ya, bahan plastiknya dan ukurannya mungil, dan menurut saya menarik warna putih dengan dipadukan dengan warna oranye ya, hampir warna merah tapi oranye menurut saya. Oke, sangat menarik ya, bahannya juga enak, lembut ya. Nah, kita bahas fiturnya. Yang pertama ini enggak ada tombol ya, ini hanya bentuk variasi aja, ini tidak ada tombol dan sebagainya. Yang pertama ini adalah switch on off ya, dan ini tuas kiri untuk
naik turun, memutar kiri kanan, dan ternyata ini fungsinya kalau kita tekan ini untuk pengaturan speed atau kecepatan drone ya. Kecepatannya ini ada 3 kecepatan kalau tidak salah ya, nanti kita coba. Jadi ini untuk mengatur kecepatan atau speed, selain untuk mengarahkan naik maju apa naik turun dan memutar drone. Berikutnya tombol yang ini untuk trim depan dan belakang. Yang di bawahnya ini trim kiri dan kanan. Sedangkan ini ada lampu indikator. Nah, tuas yang kanan ini fungsinya standar untuk maju, mundur, geser kiri, geser kanan. Dan kalau ditekan, ini fungsinya untuk flip 360 derajat. Dan tidak ada tombol lain, ya, hanya simple, sederhana banget fiturnya, ya. Dan ini untuk baterainya sendiri, ini adalah A3 sebanyak 2. Tidak ada skrup ya. Oke, ya saya kira itu untuk penjelasan tentang remote controlnya ya, fitur yang ada di RC-nya. Berikutnya adalah drone-nya sendiri, CX-10. Drone ini kalau saya bilang mungkin termasuk nano drone ya, karena ukurannya yang sangat kecil. Ini hampir sama dengan drone SBGO ya, hampir sama bentuk dan ukurannya. Desainnya, bahannya sangat lumayan tebal ya, walaupun kecil tapi agak berat ini ya. Antep kalau dibilang, orang bilang mungkin antep ya, agak berat ya walaupun kecil ya. Dan tanpa pelindung baling-baling. Jadi untuk yang baru belajar, hati-hati menerbangkan karena tanpa pelindung baling-baling. Bahannya bagus ya, dan menurut saya kuat nih bodinya ya. Terus fitur yang ada di drone ini punya 3 kecepatan atau 3 speed. Dan drone ini sudah 4 channel ya. Kemudian ada juga fitur untuk flip 360 derajat. Dan uniknya, biasanya drone mini ini atau nano drone itu jarang yang ada 6 axis gyro ya. Drone ini sudah dilengkapi fitur 6 axis gyro. Jadi drone ini termasuk drone yang stabil ya, yang mudah untuk dikendalikan. Mungkin itu alasan kenapa tidak dibuat pelindung baling-baling atau flower guard ya. Karena udah dilengkapi dengan fitur 6 axis gyro. Terbangnya sendiri ini sekitar 5 sampai 8 menit dengan waktu pengisian baterai. Ini baterainya di dalam sini, nggak bisa dibongkar ya. Sekitar 30 menit. Dan baterainya sendiri ini kalau dibuka ini 100 mAh dengan 3,7 volt. Jaraknya sendiri atau remote distance drone ini adalah 20 sampai 50 meter. Jarak yang lumayan cukup jauh untuk ukuran drone kecil seperti ini. Nah, ya, saya kira itu fitur yang ada di drone CX-10. Ya, penasaran dengan kemampuannya. Kalau lihat fiturnya memang sederhana, tapi dia punya kemampuan yang lumayan. Ada fitur-fitur seperti 6 axis gyro dan kemampuan jarak terbang yang cukup lumayan jauh. Ya, saya kira cukup untuk unboxing informasi fitur remote control dan fitur drone. Saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai bertemu di video berikutnya.